Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku melanjutin main game cacing Worms June masih di updatean terbarunya yaitu spesial Hari April Mop. Di sini kita tugasnya harus mengumpulkan banyak tiket ya kan dan menukarkannya dengan hadiah. Dan aku juga baru mendapatkan satu hadiah di spesial Hari April Mop ini yaitu cacing poni mini ini ya yang sangat lucu sekali. Waktu itu aku menukarnya dengan 50 ribu tiket dan yang ini satu lagi nih penjudi harus ditukar dengan 120 ribu tiket, mahal sekali ya kan. Banyak sekali tiket yang harus kita kumpulkan sedangkan aku di sini baru mengumpulkan 69 ribu tiket, baru setengahnya ya. Nah kalau yang Harley Quinn ini nggak bisa ditukar pakai tiket ya, ini mah harus dibeli pakai uang, dia mah cacing mahal. Dan untuk hari ini juga aku bakalan mengumpulkan banyak tiket agar bisa mendapatkan cacing penjudi ini ya. Kita akan langsung saja hari ini bermainnya di April Mop, jangan di Infinity terus ya, jadi biar cepat mendapatkan cacing penjudi yang terbaru itu ya. Jadi harus mengumpulkan banyak tiket. Kita akan langsung saja menggunakan 3 apel main di spesial Hari April Mop ya. Nah oke semuanya, hari ini aku bakal mengumpulkan tiket dulu ya tugasnya ya. Jangan ngejebakin cacing besar terus ya, biar bisa mendapatkan cacing terbaru yaitu cacing penjudi. Harus dibeli dengan 120 ribu tiket, makanya di sini aku harus kejar target aku nih. Memburu tiket ya. Jadi aku harus mengumpulkan banyak tiket agar bisa menukarkannya dengan hadiah yaitu cacing terbaru. Walaupun namanya cacing penjudi ya kan, memang ada-ada aja Wormson ini ya. Aduh, nama cacing penjudi coba. Yang penting bukan asli judi ya. Ini mah hanya game ya kan, hanya permainan cacingnya namanya penjudi. Oke, kita kumpulkan tiketnya yang banyak agar dapat cacing gratisannya ya. Lumayan ya kan, kalau misalkan gak diambil kan sayang juga ya. Sedangkan kalau misalkan kita beli lumayan mahal-mahal ya kan harga cacingnya. Kalau dapat gratisan mah kan enak jadinya. Hasil kerja keras kita mengumpulkan tiket di sini ya. Kumpulkan tiket yang banyak. Di sini aku udah jadi peringkat satunya karena dari tadi aku udah sut-sut gitu ya kan ngambilin tiketnya. Jangan sampai aku kedodoran, jangan sampai turun ya peringkatnya nih ya. Baru peringkat 1 di sini nih. Emang sampai peringkat berapa? Masa baru peringkat 1. Ya bagus peringkat 1 ya kan. Emangnya sampai peringkat 0 apa? Cacing besar yang sangat cantik, lihat nih. Cacing ratu daun bukannya dia ya? Jebak enggak? Jebak aja enggak apa-apa ya. Sekalian mumpung ketemu, kita juga sambil ngejebak cacing aja kalau ketemu cacing besar mah ya. Siap nih. Jebak. Yap. Nah, dapat 1 tiket. Ya, tuh kan gara-gara ngejebak cacing besar aku jadi turun peringkat sekarang. Jadi peringkat 2. Harusnya fokus ngambilin tiket aja ya kan. Aduh, ini kebiasaan ya kalau udah ketemu cacing besar, aku bawaannya greget ya kan, pengen ngejebak. Jadinya turun deh peringkatnya. Sekarang aku harus fokus lagi nih ngambilin tiket ya. Dan usahain ya, aku kasih saran kalau misalkan ada kotak dan ada tiket, kalian usahain tabrakin dulu ke kotaknya. Karena satu kotak itu dihitung 5 tiket. Jadi lumayan ya kan? Lumayan lebih baik nabrak dulu apa tuh? Tabrakin dulu cacing kita ke apa tuh ke kotaknya ya. Kalau misalkan ada kotak itu dihitung 5 tiket. Jadinya lumayan ya kan? Tuh lihat dikasih petunjuk tiketnya, tiket kotaknya ada di atas nih. Nah, kita tabrak deh dapat 5 tiket jadinya dihitungnya ya kan? Lumayan. Masih peringkat 2, malah peringkat 3 sekarang. Ayo fokus lagi. Fokus lagi ngambilin tiket ya yang banyak ya biar bisa secepatnya mendapatkan cacing terbaru di spesial April Mop, cacing penjudi. Ada-ada saja ya kan? Aduh. Tadinya gak mau tapi kan daripada gak diambil lumayan ya kan? Soalnya ada-ada aja namanya cacing penjudi coba. Aduh, Worms June ya. Nanti kira-kira bakal ada apa lagi cacing terbaru di Worms June ya. Sangat ditunggu-tunggu sekali ya kan. Soalnya seru ya. Di Worms June ini setiap bulan selalu ada updatean terbaru dan pastinya ada cacing terbaru pula ya. Tambah banyak nanti si cacing di sini. Dan aku alhamdulillah ya kan udah lumayan dapat banyak cacing gratisan ya kan. Gratis tapi aku harus menyelesaikan tugas juga ya kan. Gak gratis sama sekali. Tetap harus ada usaha dari kita juga ya kan. Daripada beli mah mahal ya, sayang sekali. Masih peringkat 2. Udah peringkat 1 akhirnya. Nah, kalau dapat ramuan lagi. Untung saja tidak menabrak ya kan. Kalau nabrak harusnya aku udah habis deh. Karena apel aku tadi tinggal 5 dan udah aku pakai 3 ini ya. Jadi sisa 2 lagi. Nanti enggak bisa main lagi. Jadi jangan sampai nabrak ini ya. Aku harus usahain jangan sampai nabrak. Ya, lihat malah ketemu sama cacing putih yang besar ya. Tapi enggak terlalu besar ya kan. Makanya kalau misalkan aku dapat kotak yang sangat banyak, lihat dong, berlimpah sekali tiketnya di sini. Aku harus tetap bertahan jadi peringkat 1 ya, jangan sampai turun. Bahkan turun lagi, turunnya di peringkat 2. Padahal dapat banyak tiket barusan ya kan. Nah kotaknya banyak nih. Ambilin kotaknya dulu ya, baru kita ambil tiketnya ini. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh iya, makanya kalau misalkan aku lagi ngejebak banyak cacing besar, aku nggak main di spesial April Mop ini. Karena di spesial April Mop jarang ada cacing besar. Jadi cacing besarnya tuh pada cepat mati. Karena kan di sini di waktu ya, cuma 10 menit mainnya. Jadi kalau misalkan waktunya habis, itu tempatnya itu jadi semakin mengecil. Jadi nggak ada ruang buat cacing besar tuh pada mati jadinya ya. Wow, sangat berserakan sekali di sini tiket dan kotak juga sangat banyak di sini ya. Ayo fokus lain ini. Wah, tuh kan lihat nih. Di sini bisa kalian lihat, warnanya udah jadi kuning nih ya layarnya. Karena di sini bakal hilang tempatnya. Dan sekarang waktunya tinggal 6 menitan lagi. Jadi kita harus ke tempat yang aman ya. Ambilin dulu nih tiketnya ya.
kalau misalkan nggak tempat ke tempat yang kuning itu tuh di atas tadi, udah habis kita nabrak nanti ya. Cacing besar putih nih, lihat. Aku nggak bakal fokus jebak cacing, aku fokusnya ambilin tiket aja ya, nanti turun lagi peringkatnya. Karena kan aku mau fokus ngumpulin tiket yang banyak ya kan, biar bisa mendapatkan cacing terbarunya. Nanti lama lagi ya kan, waktunya tinggal berapa hari lagi ya? Kayaknya tinggal 10 hari apa ya? 10 hari apa 11 hari, lupa tadi ya. Oke, malah jadi peringkat 3 sekarang. Padahal aku dari tadi ambilin tiket terus ya kan, aku malah jadi turun peringkatnya. Nah, untung aja dapat banyak kotak nih, dapat banyak tiket, sekarang naik jadi peringkat 2 lagi. Ayo ambilin tiketnya yang banyak, Ainul Aini, cepetan, jangan sampai kalah kamu sama cacing lain. Aduh, malu-maluin ya, sering main game Warzone tapi kalah. Pokoknya aku harus bertahan sampai waktunya habis ya, karena di sini, lihat, wow, udah mau habis lagi, ini ruangannya udah tinggal sedikit lagi nih ya. Waktunya tinggal 5 menitan lagi, dan ini si ruangannya semakin mengecil terus ya kan. Aku harus tetap bertahan sampai waktunya habis, sampai gak ada cacingnya ya. Karena aku pernah lo main sampai cacingnya tuh hilang, gak ada satupun kecuali aku. Pernah gak kalian main? Oh ya, komen dong di bawah, ada gak yang pernah misalkan sampai satu kali main di Special April Mop ini sampai dapat ribuan ininya tiketnya. Kalau aku waktu itu pernah ya, sampai berapa, 1 ribuan gitu ya, lebih pernah. Tapi gak tahu deh hari ini, baru dapat 500 nih tiketnya. Dan malah turun jadi ke peringkat 3, bukan peringkat 1. Padahal dari tadi aku ini terus ngambilin tiketnya kan banyak tuh. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai nabrak. Kalau nabrak aku gak bisa main lagi, ini habis. Apalagi aku soalnya udah tadi-tadi dimainin. Jangan sampai nabrak ya. Aku harus bertahan sampai akhir, sampai waktunya habis. Di sini waktunya tinggal tersisa 4 menitan lagi. Jadi aku harus tetap bertahan. Tapi gak ketemu lagi sama cacing besar ya kan? Memang jarang ya, jarang sekali ya di ini tuh di Special April Mop cacing besar itu. Nah, dapat kotak tuh lihat sebelah sana. Jadi peringkat 1 lagi sekarang akhirnya. Akhirnya kayaknya pada mati apa cacingnya ya? Di sini aku udah dapat 600 tiket nih. Wow, dari tadi aku udah berhasil mengumpulkan 600 tiket. Lumayan ya kan? Sambil ngobrol udah lumayan banyak nih tiketnya. Oke, harus fokus lagi ya, jangan sampai nabrak. Kita fokus ngambilin tiket. Sangat seru sekali karena di sini semakin banyak. Jadi semakin waktunya sedikit, ruangannya semakin kecil, tiketnya juga semakin banyak ya, jadi semakin seru tuh lihat. Cacing besar di atas yang putih tadi tuh, nggak aku jebak ya, karena aku nggak mau fokus ngejebak cacing . Fokusnya jebak lagi. Fokusnya ngambilin tiket aja ya, karena untuk hari ini tugasnya ngambilin tiket aja, biar bisa mendapatkan cacing terbaru Special April Mop, cacing penjudi. Aduh, jadi pengen ketawa terus kan setiap ngedengar cacing penjudi, aduh, ada-ada aja ya kan, lagian nama cacing penjudi. Langsung memang ada-ada aja ya. Udah 700 sekarang skornya nih. Aku masih tetap peringkat 1 ya. Harus tetap bertahan. Ruangannya semakin mengecil lagi. Jangan sampai kita... Itu ya, waktu itu aku juga pernah ya kan. Kalian pernah lihat gak? Aku yang pas ngelilit apa tuh cacing Harley Quinn ya kan. Gara-gara si tempatnya ini semakin mengecil, aku juga jadinya nabrak. Udah. Jadi jangan sampai nih kita ya kedorong sama tempat ini nih. Kita harus ke tempat yang aman nih. Yang warna ini ya. Yang warna itu tempatnya udah gak aman. Udah bakal habis. Nah, harus selesai ambil ini dulu nih ya. Jangan sampai ketabrak ya. Ruangnya semakin mengecil, waktunya tinggal tersisa 2 menitan lebih lagi. Tinggal sedikit lagi waktunya selesai. Kira-kira aku dapat berapa tiket nih ya? Nanti kita lihat. Udah 800. Bisa nyampe 1000 enggak ya? Kalau bisa 1000 nanti aku bakal tulis di statusnya dapat 1000 tiket ya. Tapi nanti juga kita bisa ya kan dapat 700 tiket kalau misalkan enggak salah ya. Pas kalau misalkan udah selesai, iya 700 ya emang. Emang enggak salah lagi, emang 700 ya kan setiap kalau misalkan kita udah selesai main. Nanti kita bisa nonton video dan dapat 700 tiket. Enak ya. 700 tiket cuma dengan cara nonton video doang. Sedangkan di sini kita ngambilin satu-satu pusing. Untung aja aku nggak nabrak ya. Jadi aku harus tetap seimbangin cacingnya. Jangan sampai nabrak. Ruangannya semakin mengecil. Tinggal tersisa 2 menitan lagi. Pas nih ya waktunya ya. Cacingnya juga pasti tinggal sedikitan lagi nanti ya. Karena aku juga pernah loh. Sampai cacingnya tuh habis semua. Tersisa cuma aku doang. Seriusan. Susah ya. Memang harus tetap menjaga keseimbangan. Jangan sampai aku nabrak nih. Walaupun di sini aku berburu kebut-kebutan, tapi jangan sampai nabrak ya. Sambil ngabuburit ya. Ini aku bikinnya jam berapa ya? Jam 3:30 sore. Bukan 3:30, 4:30. Ini udah jam 16:21. Jangan-jangan nanti ke-uploadnya sore kemalaman lagi ya kan? Maaf ya. Kemarin juga aku nggak bikin video, maaf sekali. Buat yang mau kasih saran ke aku, request ya, komen di bawah. Misalkan sarannya aku harus main game cacingnya seperti apa lagi, komen aja di bawah ya. Atau ada nggak di antara kalian udah bisa berhasil mendapatkan cacing penjudi ini? Tapi waktu itu ada ya yang baru mulai sekali, ada yang komen ke aku, Kak, aku udah dapetin cacing penjudi sama cacing pony mini, bahkan yang Harley Quinn juga udah dibeli katanya. Wow, hebat sih itu ya. Cacingnya lihat dong, cacingnya. Tempatnya semakin lebih kecil lagi karena waktunya tersisa 5 menit lagi. 1 menit lagi. Fokus.
Fokus, sabar, lihat dong, semakin mengecil tempatnya. Waktunya tinggal tersisa 1.54 detikan lagi ya. Ada cacing besar ternyata, lihat. Masih ada cacing besar bertahan di waktu terakhir 40 detikan lagi. Dan di sini tuh tersisa 7 cacing lagi yang bertahan ya. Lihat tempatnya semakin mengecil. Nah, cacing besar pun nabrak ke aku jadinya ya kan. Udah semakin kecil jadinya ruangannya ya kan. Jadi pasti bakalan pada nabrak cacing besar yang ada di spesial updatean hari April Mop ini ya. Tersisa tinggal 5 cacing lagi nih yang bertahan. Waktunya tinggal 20 detikan lagi, udah mau habis. Akhirnya aku bertahan sampai akhir ya. Tunggu ya, harus tetap bertahan sampai akhir, sampai waktunya habis. Masih ada 5 orang cacing bertahan. Tiketnya pun sudah tidak ada, habis ya kan. Udah enggak ada. Nah, ada satu tuh di atas. Ambil dulu. Wow, di sini aku sudah mendapatkan 970 tiket. Pas sekali ya. Sedikit lagi 30 tiket lagi ke 1000 ya. Habis. Oke, waktunya habis. Wow, lumayan seru, menegangkan juga ya kan. Di sini aku bertahan sampai peringkat 1 mendapatkan 970 tiket, tinggal 30 lagi ya kan ke 1000. Wow. Kita ambil dulu yang gratisannya nih ya, 700 tiket dengan menonton video satu kali ya. Oke, setelah menonton video di sini aku mendapatkan hadiah bonus 919 tiket dan mendapatkan 970 tiket tadi ya kan. Wow. Lumayan banyak sekali nih. Sekarang kita cek udah dapat berapa. Tuh, sekarang udah 70.990 tiket aku nih. Tinggal 50 ribuan kurang lagi ya kan. Tinggal berapa ya? 49 ribuan lagi lah ya. Tinggal sedikit lagi mendapatkan cacing penjudi. Nanti bisa kita beli ya. Semoga aja bisa secepatnya, oke? Thanks for watching. Buat yang sudah nonton video aku hari ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kalian semuanya. Thanks for watching.